Giveaway apa nak bagi kat dia orang ni eh? Nak bagi barang Myvi ada je subscriber Zik yang tak pakai Myvi. Kena fikir ni apa yang sesuai untuk universal semua kereta ni. Eh, assalamualaikum dan hai semua, kembali kita di MG3HUB. Jangan lupa subscribe MG3HUB dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Akhirnya Alhamdulillah MG3HUB telah capai 10,000 subscriber. Ha, jadi inilah video giveaway. Ha, tahniah, terima kasih untuk korang yang banyak support Zik. Terima kasih sangat-sangat. Ha, Zik nak cakap terima kasih tu kalau boleh sampai 10,000 lebih subscriber. Tiap-tiap seorang tu dia nak cakap. Tapi kalau Zik cakap tu satu-satu habislah kan. Sampai berapa minit pula nak video ni nak panjang kan. Tanpa korang MG3HUB ni tak adalah sampai ke sini. Setiap apa yang Zik buat ni, Zik dapat semangat daripada korang. Tengok subscriber makin ramai, makin yang tengok video Zik, makin ramai yang komen tanya itu ini. Dan taklah jadi macam Zik yang dulu-dulu. Sampai balik duit kan, lepas tu nak tukar itu balik, tukar ini balik. Jadi korang boleh plan macam mana korang nak buat kereta korang lepas ni. Sebab tu Zik buat review, Zik buat DIY, supaya korang boleh ikutlah apa yang Zik buat dalam video-video Zik dalam ini. Itulah niat Zik untuk buat MG3HUB ni. Zik doakan kepada korang yang subscribe Zik ni dan viewer-viewer Zik supaya dimurahkan rezeki. Dan korang juga tolonglah doakan Zik supaya dimurahkan rezeki lagi. Sama-sama kita murahkan rezeki dan sama-sama kita support YouTuber lokal Malaysia kita. Alright. Jadi Zik ingat lagi lah zaman masa Zik first buat video dulu kan, pasal kereta Zik. Masa tu Zik tak fikir apa, Zik main buat je. Tapi masa tu viewer tengok-tengok dah mencanak dah sampai 180,000 viewer. Cumanya yang tak sedapnya sebabnya masa tu Zik tak ada mic. Itu salah satu kesilapan Zik lah, sebab Zik main terus buat. Zik tak ada mic. Lepas tu time tu pula Zik macam budak-budak hingusan, cakap-cakap. Cakap-cakap sesama je tak habis-habis kan. Lagi banyak, lagi satu dia punya logo. Jadi macam nama dia. Lepas tu orang ni pun cakap kan, kau ni buatlah time tak sesama kan. Time sesama juga kau nak buat video. Lepas tu review kereta pula enjin tak tutup. Lepas tu dalam mic tak ada. Lepas tu enjin pula bunyi. Lepas tu cakap pun tak dengar. Jadi dari situ Zik dengar, dapat daripada komen situ kan, macam-macam komen yang ada kat situ cerita pasal Zik. Tak terkisahlah haters ke sokong ke, Zik ambil tu sebagai pengajaran lah untuk Zik baiki tiap-tiap video Zik. Jadi terima kasih. Dan sampai sekarang kalau korang tengok video yang terbaru ni, iaitu coral pitch video ni, sekarang dah banyak dah. Zik upgradekan dia punya video tu untuk jadi cantik untuk korang tengok. Alright, jadi apa yang Zik nak bagi giveaway untuk korang ni? Kita tunggu dulu dan Zik akan jawab dulu 5 soalan yang diberi kepada Zik. Kalau korang nak tahu, diorang dapat soal Zik adalah daripada Instagram MG3HUB ataupun personal Zik, Razik Zafran Instagram. Kalau korang nak follow, korang boleh follow. Razik Zafran lebih pada personal Zik lah. Dan MG3HUB ni lebih kepada untuk kereta-kereta Myvi, geng-geng Myvi. Yang siapa nak tanya ambil semua, boleh tanya. Zik tak dapat nak bagi nombor telefon sebabnya itu banyak pada kerja. Dan kalau korang nak tanya-tanya semua, boleh korang boleh DM terus kat Instagram. Zik akan cuba jawab. Jangan risau. Jadi jom kita buat Q&A session. Kita pergi ke soalan yang pertama. Soalan pertama daripada Instagram Camry21. Okay, jadi dia tanya berapa jumlah kos modifikasi kat Myvi Zik. Jadi kalau Zik nak kira balik daripada kuning, daripada rainstorm grey, lepas tu ke hijau pula Green Goblin ni, Zik tak boleh nak cakap lah. Tapi Zik boleh cerita yang modifikasi ni yang Zik dah buat mungkin daripada 20 ke 30 ribu, termasuk jumlah sponsor tu lah. Jadi
kalau nak cerita betul-betul yang Zik dah pakai duit untuk buat kereta Zik ni, yang tu Zik tak pasti, sebab kalau kira balik nanti Zik akan menyesal balik kot. Alright, soalan yang ketua daripada NVD Hayes. Okay, Zik nak sebut pun susah sikit. Alright, so dia tanya kat Zik, kereta Zik kalau jadi bolt on, pasang saja atau internal pun tukar sekali dah tak stop. Alright, apa yang Zik boleh cerita, Zik tak pakai sangat pasal bolt on ni, tapi Zik dengar daripada ada member yang pakai juga, Myvi bolt on turbo. So dia cerita bila dia dah pakai bolt on turbo, kadang-kadang dia punya dalaman pun tak boleh pakai lama, so boleh kena tukar rod custom benda semua. Jadi Zik tak tahu benda tu Zik nak pakaikan, sebab kereta Myvi Zik ni adalah daily car. Jadi Zik takut nanti kalau contoh Zik bolt on ke, Cik kena masuk bengkel. Jadi susah Zik nak pergi kerja, tak ada kereta, nak kena banyak kali pula pinjam kereta isteri. Jadi susah lah macam tu kan. Soalan yang seterusnya adalah daripada Izzah Ma'arif, dan sama juga daripada 771.ff. Dia tanya, tunjukkan top 10 best modded MG3 yang ada, nak gak tengok kereta yang tak pernah tengok. Alright, jadi ini Zik akan cuba buat video lagi satu, video yang akan datang, top 10 Myvi yang pilihan Zik sendiri, tak termasuk Myvi Zik lah. Kalau masuk Myvi Zik dah tentu-tentu nombor 1. Jadi alright, jadi Zik akan buat top 10 nanti, yang mana Zik suka antara 10, dan Zik akan explainkan dari satu-satu mana Zik suka untuk Myvi yang Zik pilih tu. Alright, okay, kita ke next question pula. Soalan seterusnya adalah daripada Awok News. Okay, apa perbezaan buffer and stopper? Adakah dua-dua tu sama sahaja? Untuk buffer and stopper, kena tahu buffer ni dia pakai di spring, jadi dia akan absorb impact daripada spring. Untuk stopper, dia stop dekat bahagian absorber, jadi absorber punya batang tu dia akan stopkan batang tu daripada impact. Okay, jadi kalau nak cerita antara dua ni, buffer dia akan macam tak tahan lama impact dia. So dia akan keras, lama-lama dia akan jadi lembut balik. Tapi kalau stopper ni, dia akan terus tutup absorber punya impact. Jadi tu akan tahan lama. Cumanya keras, kekerasan dia rasanya, Zik rasa lah sebab Zik tak pernah pakai, Zik rasa stopper tu lagi keras lah daripada buffer. Okay, jadi ini kalau orang yang duduk belakang tu memang dia macam macam tu lah, confirm punya, sebab absorber kat belakang tu dia dah mati untuk stopper. Buffer tu mungkin okey lagi lah untuk orang yang duduk kat belakang. So, okay. Alright, tadi soalan yang awak dulu tu lebih kurang sama juga dengan Fakura Aiman. Alright, jadi dia tulis, dia cakap juga patut ke pasang stopper sekali. Tadi Zik dah cakap lah pasal dekat awak dulu dia. So, soalan ni digabungkan juga dalam soalan keempat. Alright, soalan last adalah, engine MG3 sama dengan Vios ke? Daripada MTB Muiz. Alright, ini engine ni sama sebab dia dua VVTi. Cuma beza dia pada tuning ECU. ECU, mapping sensor, injector tu semua lain, berbeza. Dan untuk Myvi ni dia ada sendirinya, sendiri punya khas lah. Dia orang dah tune berbeza. So kalau nak cerita daripada dua-dua, kalau contoh 0 ke 100 kilometer berapa second, memang akan beza. Sebab satunya confirm berat kereta dah berbeza, ECU punya tuning pun dah berbeza untuk stop tiap-tiap kilang ni. Jadi kalau contohnya Myvi masuk ECU Vios, confirm laju kau-kau punya. Sebab Myvi ni dia dah dihaskan untuk saving minyak benda semua. So kalau contohnya Vios ni dah berat, so ECU dia nak stabilkan Vios tu, dia akan tune bagi kuat sikit kan. Okay, jadi itu saja Q&A session kita. Sekali ni benda-benda yang korang tunggu-tunggukan telah tiba. Apa itu? Jeng-jeng-jeng. Alright, jadi inilah dia giveaway kali ni. Magician OBD. Yeah. Alright. Kita buat macam ni sikit. Alright. Untuk Magician OBD ni, kalau korang pakai, korang boleh pecut kereta sampai 200 km power. Tidak, dah gurau je. Okay, Magician OBD ni
Function dia adalah untuk korang boleh tengok sistem macam-macam dalam ni. Ha, contohnya water temperature ada, voltage ada, RPM ada. Kalau korang nak setting 0 ke 100 berapa second pun boleh buat. Tapi yang paling Zik suka untuk Magician OBD ni adalah sebab dia boleh tutup faulty code dekat korang punya kereta. Contohnya lah, korang tiba-tiba ada engine light tapi korang tak tahu engine light tu sebenarnya tak ada apa-apa pun masalah kat kereta korang. So ni boleh tutupkan engine light dekat kereta korang kalau kereta korang tak ada masalah. Kalau kereta korang ada masalah, engine light tu akan on sentiasa. Jadi kalau contoh tak ada masalah, korang boleh set dekat daripada sini. Magician OBD ni dia ada sistem sendiri untuk korang tutup faulty code yang mana korang nak. Sebab tu Zik suka Magician OBD ni untuk pakai, tapi Zik tak pakai sebabnya Zik ada dah OBD, lepas tu Zik ada 3 beradik, jadi Zik tak pakailah Magician OBD ni. Ok, jadi inilah giveaway yang Zik akan bagi kepada korang. So, cara-cara nak menang giveaway ni, first kali paling penting memanglah korang kena subscribe MG3HUB ni dan like video ni serta komen dekat bawah ni MG3HUB the best. So nanti Zik akan pilih antara yang bertuah ni dalam banyak-banyak komen tu. Zik akan buat random pickers macam Zik buat dulu-dulu untuk 1000 subscriber. Jadi Zik tak ada diskriminasi ke apa, itu ikut random pickers, ok. Jadi kalau korang rajin juga, tolonglah like Facebook MG3HUB dan juga boleh follow Instagram MG3HUB juga. Jadi inilah giveaway yang Zik boleh bagi kat korang. Dan kalau siapa yang dapat ni, jagalah elok-elok, janganlah dijual ke apa ke, sebab ini pun barang yang berhargalah daripada MG3HUB untuk subscriber Zik. Jadi korang bolehlah cakap dekat cucu-cucu korang ke kan, nanti akan datang. Inilah hadiah bertuah daripada MG3HUB yang dapat. Ok, kalau yang dah dapat nanti, kalau nak tahu pemasangan juga, nanti boleh tengok dekat video YouTube Awak View. Dia ada cara-cara pemasangan. Nah, Zik takkan buatlah cara pemasangan sebab dah ada orang buat cara pemasangan. Jadi Zik terus directkan kepada video Awak View. Korang boleh tengok kat situ lah cara pemasangan Magician OBD ni. Itu sahaja daripada Zik. Dan video untuk pemenang ni akan keluar pada mungkin 1 minggu ataupun 2 minggu, tengok pada penyertaan berapa banyak. InsyaAllah Zik akan target pula untuk 50,000 subscriber. Doakan Zik supaya subscriber MG3HUB makin menaik sampailah 50,000 subscriber. Dan komen jugalah kat bawah contoh-contohnya apa yang korang nak tahu lagi pasal MG3HUB. Korang nak tahu lagi pasal Myvi ataupun ada idea-idea bernas ataupun apa yang Zik boleh improvekan pada MG3HUB ni lagi, korang boleh komen dekat bawah juga. Jadi itu sahaja daripada Zik. Korang memang terbaik sebab support MG3HUB sampai sekarang. Dan Zik doakan lagi sekali, semoga korang dimurahkan rezeki dan kita sama-sama dimurahkan rezeki. Dan insyaAllah jangan lupa subscribe, like this channel, share kepada rakan-rakan anda. Semoga kita berjumpa lagi untuk episod akan datang. Bye.